Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Kita sedang berada di samping kantong lumpur nih ya, kantong lumpur irigasi. Nah, di sini kan di sekitar kantong lumpur itu kebetulan ada pohon ketapang. 4 buah nih ya kalau nggak salah nih. Ini satu. Ya. Itu ada buahnya. Ya, buahnya ya. Ini dua. Itu tiga. Nah, sebelah sana ada satu lagi, di empat ya. Nah, yang menarik pada kunjungan kali ini kan, kebetulan nih pohon ketapangnya yang ini sedang berbunga ya. Mari kita lihat bagi agan-agan yang mungkin belum pernah melihat bunga ketapang, sekaranglah saatnya ya. Atau bagi yang pernah dan penasaran kepengen melihat lagi, mari kita sama-sama melihatkan. Nih, tuh. Tuh ya, tuh. Ini ketapang bunganya. Tuh ya. Ini buahnya juga enak dalamnya. Daunnya juga berkhasiat biasanya itu buat apa, ikan-ikan cupang katanya. Tuh ya, bunganya liatin. Kita lihat nih, ada yang alasnya sangat pendek. Ini tanah milik PU umum ya kan, jadi siapa saja sebetulnya bisa memanfaatkan dengan bijak di sini ya. Yaitu tadi proyek irigasi ini ya kan. Tuh, ini bunganya. Tuh. Cantik ya bunga ketapang. Jarang-jarang saya aja yang seumur umur lihat di sini, lihat langsung bunganya ini kayaknya baru nih. Biasanya tahu-tahu udah buah aja, udah jadi buah ya. Kita lihat keindahan yang lainnya. Tuh. Habis gerimis kebetulan ya, jadi suasananya sejuk. Ya, bunga ketapang ya. Ini bagi agan-agan yang kebetulan sedang melakukan penelitian atau gimana, ini lokasi dari Desa Cikunten kan, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Bisa dipakai datanya, silahkan bebas. April ini. Bulan April dia berbunga.
Nih bunganya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bunga ketapang.